Kelas 6, apa kabar? Teman-teman, semangat kan untuk belajar bersamaku? Sebelum kita belajar, jangan lupa ya, kita berdoa dulu supaya kegiatan ini bermanfaat bagi kita. Nah, siapkan buku catatan kamu ya, karena hari ini kita akan belajar banyak hal menarik. Ini dia materi hari ini. Kita akan mempelajari fakta seputar peristiwa gerhana. Menyiapkan alat dan bahan untuk proyek simulasi gerhana bulan dan matahari. Kegunaan matematika di bidang astronomi. Dan menghitung luas daerah yang diarsir. Gimana? Terbayang akan seru banget kan? Selamat belajar teman-teman kelas 6! Selesai semua kegiatan hari ini, sebelum tidur aku mau tulis diary dulu. Diary. Hari ini aku senang banget. Kak Azel mengajakku melakukan percobaan lagi. Tapi kali ini simulasi gerhana bulan dan matahari. Hari ini panas banget ya, Kak? Iya nih, kayak kita kesiangan deh berjemurnya. Kamu sih bangunnya kesiangan. Kok aku? Matahari, jangan panas-panas dong. Sehari aja. Nanti kalau waktunya gerhana matahari, pasti nggak kepanasan lagi deh. Emang kalau gerhana matahari, mataharinya jadi gelap ya, Kak? Seakan-akan iya. Tapi redupnya sinar matahari itu karena posisi matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus. Gimana kalau kita seru-seruan lagi? Percobaan lagi? Iya, mau nggak? Mau banget, Kak. Kita siapkan alat dan bahannya yuk. Yuk. Sudah siap nih, Kak, peralatannya? Oke, sebelum kita mulai percobaan, mari kita ingat-ingat lagi beberapa fakta tentang peristiwa gerhana yang sudah kita pelajari minggu ini. Oke, Kak. Nah, teman-teman di rumah sudah siapkan buku dan alat tulis kalian, kan? Kita ingat-ingat lagi pelajaran minggu ini, ya. Oke, coba kerjakan kegiatan ini di buku kamu, ya. Nah, pertama, gambarlah susunan matahari, bumi, bulan ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Berikan label pada gambarnya, misalnya matahari, lalu bumi, dan bulan. Oke, Kak, coba aku gambar ya.
Oke. Sudah, Kak. Betul. Sekarang Kansa dan teman-teman di rumah lengkapi kalimat berikut ini ya. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada pada fase bulan apa? Dan gerhana matahari terjadi ketika bulan berada pada fase bulan apa? Aku menulis jawabannya di buku catatan, Kak. Iya dong, lengkapi kalimatnya ya. Gerhana itu akan terjadi ketika bayangan bulan menutupi bumi atau sebaliknya. Bayangan bumi menutupi bulan. Sekarang, Kansa dan teman-teman di rumah jangan lupa lengkapi kalimat ini ya. Saat gerhana bulan, objek yang membentuk bayangan adalah... bumi. Loh, kok dijawab langsung? Tulis di buku catatan dong, biar teman-teman di rumah juga bisa menjawab. Oke, ini aku tulis ya. Kakak ulang ya kalimatnya. Saat gerhana bulan, objek yang membentuk bayangan adalah... dan objek yang menerima bayangan adalah... Jawabannya sudah kutulis. Selanjutnya apa? Gerhana hanya dapat dilihat dari posisi tertentu di bumi. Pernyataan itu benar atau salah? Kasih alasannya juga ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bayangkan posisi Kansa di bulan saat terjadi gerhana matahari. Apa yang Kansa lihat? Bagaimana menjelaskannya ya? Boleh aku tambahkan gambar nggak, Kak? Boleh dong. Teman-teman di rumah juga boleh menambahkan gambar untuk memperjelas jawabanmu ya. Oke, sudah, Kak. Nah, sekarang kita lihat skema gerhana di tab kakak nih. Tuliskan peristiwa gerhana yang terjadi dan jenis gerhananya. Misalnya gerhana bulan sebagian atau gerhana matahari total ya, Kak? Iya, benar. Oke, kalau gitu aku buat tabel ya, Kak. Teman-teman di rumah juga bisa mencatat tabelnya seperti ini ya. Sudah, Kak Azel. Kalau begitu, sekarang saatnya kita menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk proyek simulasi gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini adalah tabel alat dan bahan yang disarankan. Ayo kita mulai simulasinya. Ayo, Kak. Teman-teman, sudah siap juga kan? Pertama, ambil kertas karton, kemudian potong-potong kurang lebih sepanjang 2 cm pada kedua ujungnya. Pastikan potongan-potongan tersebut memiliki lebar yang sama. Nah, kalau sudah, tekuk potongan-potongan tersebut ke arah luar. Jika diletakkan secara vertikal, tabung kertas tersebut akan bisa berdiri tegak. Kita pakai double tip atau lem untuk menempelkan gulungan kertas di atas kertas kardus kira-kira 30 cm dari salah satu tepinya. Lalu untuk bola ini ditempelkan di mana? Kita pakai double tip atau lem, tempelkan bola ke bagian atas gulungan kertas. Kok susah, Kak? Seperti nggak nempel. Sini kakak bantu.
Sekarang kita masukkan kawat di bagian atas bola, tepat di kutubnya. Pastikan kawat berdiri tegak ya. Tekukan kawatnya diarahkan agar sejajar dengan kertas kardusnya ya. Di titik ini, tekuk lagi kawat membentuk sudut siku-siku. Sehingga lekukannya sekarang mengarah ke bawah. Masukkan ujung kawat ini ke bola pingpong atau bola bekel yang akan menjadi bulan. Sebentar, Kak. Aku bingung. Maaf, Kakak kecepetan ya. Kawatnya ditekuk lagi membentuk siku-siku. Lalu, ujung kawatnya ini dimasukkan ke bola yang akan menjadi bulan. Yang perlu dipastikan, garis khatulistiwa bulan dan garis khatulistiwa bumi sejajar. Oh, aku ngerti. Terus kita ngapain lagi? Sekarang bagian yang paling seru. Nih, nyalakan senternya sebagai cahaya dari matahari. Lalu putar dan gerakan bulan sehingga menghalangi sinar matahari. Wah, kita bisa lihat bayangan bulan di bumi. Betul, orang-orang yang hidup di bayang bulan ini tidak akan melihat sinar matahari sehingga mereka mengalami apa yang kita sebut dengan gerhana matahari. Oh gitu. Coba deh, Kansa gerakin bulannya ke kanan lalu ke kiri. Wah, bayangannya jadi berubah, Kak. Benar. Kenapa sih kalau ada yang jatuh selalu aja ke bawah? Itu namanya gravitasi. Gravitasi itu apa, Kak? Gravitasi adalah daya tarik bumi. Coba deh, Kansa lempar suatu benda ke udara, pasti benda itu bakal jatuh ke bawah lagi. Oh iya, selalu ke bawah ya, Kak? Pasti. Kita berjalan bukan mengapung di permukaan bumi, karena adanya gaya gravitasi bumi. Oh gitu, bulan punya gravitasi juga nggak, Kak? Punya juga. Loh, terus kita nggak ketarik sama gravitasi bulan, Kak? Enggak, Kansa, karena gravitasi bulan nggak sebesar gravitasi bumi. Besaran gravitasi bumi itu 9,8 meter per second kuadrat, yang artinya benda yang jatuh ke permukaan bumi akan jatuh makin lama makin cepat. Dengan kecepatan yang meningkat, 9,8 meter per second setiap detiknya. Jadi, gravitasi ini mempengaruhi berat suatu benda ya, Kak? Betul sekali. Kalau gravitasi bulan seberapa, Kak? Gravitasi bulan jauh lebih kecil daripada bumi, yaitu 1,6 meter per second kuadrat. Jadi, benda yang jatuh di bulan akan jatuh dengan percepatan yang jauh lebih lambat daripada di bumi. Begitu. Masih belum paham sepenuhnya ya? Ayo kita coba hitung deh, Kakak beri contoh ya. Sebentar, Kak, aku catat juga ya. Misalnya, berat badan seorang anak di bumi adalah 45 kg. Kita bisa menghitung beratnya di bulan dengan rumus ini. Berat di bulan sama dengan berat di bumi dibagi gravitasi di bumi dikali gravitasi di bulan. Coba akan saya hitung. Dengan rumus itu, berarti berat di bulan anak tersebut sama dengan
45 dibagi 9,8 dikali 1,6. Hasilnya 7,4 kg, Kak. Wah, kalau gitu bulan jadi lebih ringan ya, Kak. Nah, dari penjelasan kakak tadi, Kansa dan teman-teman di rumah bisa lihat kan bahwa matematika memiliki banyak kegunaan di berbagai bidang termasuk astronomi. Iya kak, menarik banget ya. Ada loh yang lebih menarik. Apa itu kak? Sebentar ya, kakak cari tahu infonya dulu. Apa ini kak? Robot? Iya, ini adalah robot penjelajah planet Mars. Namanya Perseverance. Perseverance ini diluncurkan pada Juli 2020, dijadwalkan mendarat pada Februari 2021. Oh, baru-baru ini dong, Kak? Iya, tapi sayangnya di tengah perjalanan Perseverance dari Bumi ke Mars, sinyalnya hilang dan tidak bisa ditangkap stasiun kontrol di Bumi. Yah, dia hilang. Iya. Hilang di mana, Kak? Daerah yang diarsir ini adalah kemungkinan lokasi menghilangnya Perseverance. Tapi akan dibiarkan atau dicari, Kak? Ada tim penyelamat yang akan mencarinya di daerah yang diarsir ini. Kalau jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer dan jarak Mars ke matahari adalah 222 juta kilometer, coba Kansa dan teman-teman di rumah tentukan luas daerah pencarian Perseverance di buku catatan ya. Oke Kak Azel, ayo teman-teman di rumah hitung juga ya luas daerah yang diarsir. Nah, apa dulu yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita hitung dulu luas lingkaran dari titik matahari hingga ke batas lingkaran Mars. Ini kita sebut luas lingkaran 1 ya. Apakah teman-teman masih ingat cara menghitungnya? Yuk kita hitung sama-sama. Luas lingkaran 1 adalah pi r kuadrat. Jadi kalau angkanya kita masukkan menjadi 3,14 dikali 222 juta dikali 222 juta kilometer persegi. Hasilnya adalah 154.751,76 triliun kilometer persegi. Wah, angkanya besar sekali ya. Nah, berikutnya kita hitung luas lingkaran 2, yaitu luas lingkaran yang bertitik pusat di matahari hingga ke batas lingkaran bumi. Cara menghitungnya sama saja dengan cara sebelumnya. Luas lingkaran 2 adalah pi r kuadrat, yaitu 3,14 dikali 150 juta dikali 150 juta kilometer persegi. Kalau dihitung akan ketemu 10.650 triliun kilometer persegi. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui berapa luasan lingkaran yang diarsir. Yuk kita hitung! Luas lingkaran yang diarsir sama dengan luas lingkaran 1 dikurangi luas lingkaran 2. Jadi sama dengan 154.751,76 triliun kilometer persegi dikurangi 10.650 triliun kilometer persegi, yaitu sama dengan 144.101,76 triliun kilometer persegi.
Aduh kak, bisa ketemu nggak ya perseverance-nya? Luas sekali daerah tempat perseverance-nya hilang. Memang, jadi sekarang Kansa tahu kan betapa luasnya antariksa itu. Masih banyak hal yang bisa kita pelajari di sana. Betul kak, aku jadi makin semangat ingin jadi astronom deh. Boleh saja, tapi udah tahu belum syaratnya apa? Udah tahu kak, aku harus rajin belajar kan? Begitulah kegiatanku hari ini. Aku sangat senang karena banyak sekali pelajaran yang kudapatkan hari ini. Seperti mempelajari fakta seputar peristiwa gerhana, menyiapkan alat dan bahan, hingga melakukan proyek simulasi gerhana bulan dan matahari. Mengetahui kegunaan matematika di bidang astronomi, hingga menghitung luas daerah yang diarsir. Semoga besok Kak Azel akan mengajariku lebih banyak hal yang menarik. Sekarang saatnya aku tidur. Oh iya, kita jangan sampai lupa untuk tetap belajar dari rumah. Dan ingat, untuk jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Selamat malam, Diari. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.